Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musani Ibrahim Allah taala, "Summa zakara li Syaba'i boleh, li Syaba'i juga boleh." Ya. Kalau kemarin-kemarin kita Syaba'i terus ya. Apa tu Syaba'in? Iya gitu ya. Siklu jismin qaswatun. Summa zakara li Syaba'i afa ah... ya. Al fatin kemudian menyebutkan musanib bagi kenyang akan beberapa bencana yang lima awalah pertama sikol jismi berat badan jadi kalau kita kenyang badan kita berat nggak enak tuh dunia akhirat dipakai nggak enak mau ibadah kage enak, mau urusan dunia pun gak enak kalau kenyang. Wadari kana demikian itu li anna syibaa karena bahwa kenyang yuskilu ya kuwa wal badana memberatkan kekuatan dan badan wa yughayyiru dan merubah akan dia. Ya. Jadi kenyang bisa membuat berat. Ya. Kekuatan, kekuatannya jadi berat. Ya, apa jadi tadinya kuat jadi kagak. Atau juga yuskil qawiyya bisa juga begitu. Li anna syaba' qawiyya wal badana wa yughayyiruha. Karena bahwa kenyang dapat memberatkan yang kuat dan badan dan dapat merubah akan dia. Merubah. Ya, tadinya kuat jadi kagak. Sani hima sani yang keduanya qaswatul qalbi keras hati orang kalau kenyang mulu makanya hatinya keras Lihat aja orang kalau makannya banyak hatinya keras makan banyak banget, pantes. <laughs> oh dibilangin susah banget. <laughs> dibilanginnya susah banget. Ada orang makannya sedikit, walaupun puasa dikit, insya Allah hatinya lembut. Ini kagak puasa makan banyak banget. Ya. <laughs> lima ruyat bagi apa yang telah diriwayatkan <tuh> an sayidina huzaifah dari sayidina huzaifah radhiyallahu anhu anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala beliau berkata ya man qalla ta'amuhu sahabatnu wa safa qalbu siapa yang sedikit makannya maka sehat perutnya bersih artinya perutnya sehat artinya bersih kebalikannya wa man kasura ta'amuhu <gudu> saquma batnu wa Siapa yang banyak makannya sakit perutnya keras hatinya. Ya. Bahasa lembutnya keras hatinya. Dal sofa bersih. Lawanannya harusnya apa? Kotor. Gitu ya. Kalau orang hati, kalau orang kenyang perutnya. Ini kalau makan jangan banyak, banyak. Ya. Walaupun puasa, gua kan puasa tadi, gua makan banyak. Lu kan gue puasa aja, <laughs> jangan begitu. Tapi insya Allah orang yang biasa puasa makan sedikit, enggak banyak, sedikit. Kenapa? Karena di dalam ini biasa kompes, kecil. Nah orang yang makan melulu di dalam ini biasa banyak, nanti dia tempatnya akan kumpung biasanya. Ya, bejana yang di dalam itu kembung, bejana tempat nasinya, maka oleh karena itu, biasakan makan sedikit. Salih suha ketiganya, izalatul fitnati, menghilangkan kecerdasan. ayyibzadu zi'ni, menghilangkan pikiran, menghilangkan ya kecerdasan. Menghilangkan pikiran maksudnya cerdas. wa ibtulul ibzi, membatalkan hafalan. hapal jadi lupa mulu karena apa? kenyangan. Qala Sayyiduna berkata, "Sinuna aliyun karamallahu wajha albitnat tujihul fitnata." Ya. Kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Wa qala Darani berkata, "Ad-Darani radhiyallahu anhu, idza aratta hajatan min hawaijiddunya" Fala takul hatta taqtiha. Apabila engkau hendak engkau ingin satu hajat daripada hajat-hajat dunia, mengapain? Hajat dunia. Hajat dunia mengapain? Maaf, hubungan suami isteri dah. Hajat dunia, hubungan suami isteri. Fala takul hatta taqtiha. Jangan kau makan sampai kamu menyelesaikan itu. Nah kalau makan kekenyangan nggak bagus juga tuh. Sampai masalah itu. Kenapa? Fa innal akla yughayrul akla. Masya Allah. Karena sesungguhnya makan merubah akal. Jadi kecerdasannya kurang. Wahada amrun zohirun alimahu manih kita baru ini adalah perkara yang jelas yang diketahui oleh orang yang sudah menguji coba dia jajal dah makan banyak bedakan makan banyak ama makan sedikit apa rasanya bagaimana rasanya? Rabi uha yang keempat tada'iful jismi min an ibadati rabbi melemahkan badan dari ibadah kepada Tuhannya. Kenapa? Fa inna minal ulumi fa inna minal ma'lumi yaqinan an al ibadata la yaji'u min shay'in idzam tala al batn. Karena sesungguhnya minal ma'lum sudah diketahui di antara yang sudah diketahui yakinan dengan penuh keyakinan annal ibadata bahwasanya ibadah la yaji'u tidak datang min daripada ibadah itu syai'un oleh sesuatu keistimewaan semangatnya enggak enggak datang senangnya enggak datang ya eh? izam tala albatnu apabila penuh perutnya hmm, perutnya penuh malas aunya belum belum ibadah aja malas malas wa in akrahta nafsaka ya wa in ukrihat wa in ukrihat wa in ukrihatun nafsu waju'inat middarbil hayani fala yakunu litilkal ibadati fala yakunu litilkal ibadati ladzatun wala alawatun dan jika dipaksa nafsu dan dilawan tu nafsu dengan ya dorbi memukul iyali maksudnya dengan cara eh, disiasatin fa yanakun ibadati maka tidak adalah bagi ibadah itu lazatun kalazatan dipaksain umpama wala alawatun gak ada kemanisan nih tipu daya, maksudnya ya siasat lah ya dengan kita adain siasat dipaksain ya eh. Enggak ada kelezatan, enggak ada kemanisan. Kalau perutnya kenyang. Walidhaqi oleh karena itu dikatakan matma'a bi halawatin fi ibadati ma'kasratil akli. Ya. Tidak ada tempat serakah. Mi'alawatin dengan manis ya. Mi alawatin dengan manis Tidak ada tempat tamak Dengan manis Bila ibadati dalam ibadah Ma'akas latil akri Serta banyak makan ya. Jadi la mat Tidak ada tempat serak Maksud, Maksudnya La mat bi alawatin ibadati Ya Tidak Ya. ada tempat sangat diinginkan enggak akan dapat bi alawatin fil ibadati dengan manis dalam ibadah enggak bisa dia dapati dia enggak bisa mendapati manisnya ibadah serta banyaknya makan gitu ya. Jadi, kita enggak bakalan dapatnya. Kita enggak bakalan dapat manisnya ibadah kalau banyak makan yang ada malas. Wa ayy nurin fi nafsin fi nafsin bila ibadatin cahaya apa dalam nafsu dengan tanpa ibadah? Cahaya apaan? wa fi ibadatin bila ladzatin wal awalatin dan cahaya apa dalam ibadat dengan tanpa kelezatan tanpa kemanisan cahaya apaan semua yang gaugaugaan gelap jadi kita berusaha ya ya supaya jangan banyak makan ya oleh karena itu kita puasa lah biasakan Senin Kamis awalnya itu nanti itu Insya Allah nanti perutnya akan terbiasa nggak makan sedikit nanti lama-lama jadi makanan dikit. Ya, memang ada orang yang mengatakan ini eh, kalau puasa makannya banyak sama aja. Tapi insya Allah dengan puasa akan terlatih ya, kurangnya makan. Wakala Ibrahim bin Adham berkata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ya. Sahib tu aksara ibadatin sahibtu aksara ibadillahi fi uh, ibadillahi fi jabalil lubdana aku pernah berteman kepada ya banyak sekali hamba-hamba Allah ya, atau ya gitu para hamba-hamba Allah Aku telah berteman banyak sekali, lebih ya, sangat banyak hamba-hamba Allah di Gunung Lubnan. Fi Jabal Lubnan. Wa kanu dan adalah mereka Yusun, Yusun, ya. Yeah. Ya, yeah. nani, mereka itu berwasiat kepadaku, "Idza anta raja'ta ila abna'i dunya fa'izhum." Au akhbir um bi arba'i kalimatin. Apabila engkau kembali pulang ke anak-anak dunia, ya anak-anak dunia. Maka nasihatilah mereka faizhum au akhbir um atau berikan berita kepada mereka bi arba'i kalimatin dengan empat kalimat. Apa kalimatnya? Man yuksirul akla la yajidul lil ibadati lazatan. Siapa yang memperbanyak makan boleh begitu bacanya. Atau man yaksurul surul aklu siapa yang banyak oleh makannya. Ya. Biar nyambung aja. Man yuk sirul akla siapa yang memperbanyak makan. Siapa yang memperbanyak ia akan makannya. La yajidu maka dia tidak mendapati lil bagi ibadahnya lezatan, akan kelezatan. wa man yuk ya sirun dan siapa saja yang memperbanyak tidur la yajidu maka dia tidak mendapati min umri da pada umurnya barokatan keberkahan tidur mulu kapan aja tidur malam dah tidur subuh masih tidur lagi innalillah malam dah tidur Malam sudah tidur, sudah kecuali malam belum tidur, malam tidur lagi. Tidak apa-apa dah. Ntar, habis salat isrok. Kalau malam begadang, tidak tidur sama sekali. Habis salat isrok, rebak dah. Tidak apa-apa dah. Tapi kalau malam sudah tidur, jangan tidur itu. Kecuali kita sakit. Dan diusahakan begitu. Jangan tidur mulu. Kapan mau tidur tak istirahat tak habis zuhur kalau mau istirahat. Gitu. Ini kalau udah orang udah tua. Tapi ya tak harus binikmat dulu saya seusia kamu enggak ada yang namanya tidur siang enggak ada Nih, gak ada. Yang namanya tidur siang enggak Berangkat jam setengah lima, lima. Pulang jam sembilan malam. <gak klara> Masya Allah. Kalau dipikir-pikir ngilu itu. Waduh inget-inget tuh ngilu. Capeknya luar biasa. Ini jangan tidur mulu. Kenapa kalau tidur tuh la fi umrihi barokatan. Maka dia tidak mendapati dari um, pada umurnya keberkahan. Umurnya enggak ada berkah kalau dia tidur mulu ntar pagi tidur ntar mau zuhur tidur lagi habis zuhur tidur lagi habis asar tidur lagi inalillah jangan buang-buang waktu buang-buang waktu tidur mulu. lagi tampangnya enggak cakep orang tidur mulu tampangnya begini ya hmm. Tapi orang yang tidurnya enggak banyak keset sama cakapnya. Ya. Jadi tadi man yuksiril akla gitu ya. La yajidu lil ibadati lazatan wa man yuksirin nauma la yajidu fi umri barakatan. Siapa saja man siril akla memperbanyak makan la yajidu maka dia tidak mendapat ibarat bagi badannya lazat kesehatannya Wa man nauma siapa yang memperbanyak tidur la yajidu maka dia tidak mendapat fi umri pada umurnya barokatan keberkahan. Wa man nas dan siapa sih yang bergaul ama manusia la yastaqimu tariquhu maka tidak istiqomah jalannya. ilal akhiratika akhirat. Siapa yang ya gaul sama orang-orang enggak istiqomah jalannya ke, kepada akhirat, yang banyak gaul terpengaruh sono main sono main sono main ne nah, fokus saja udah fokus saja udah wa may yuksiril kalama, siapa yang memperbanyak ngomong fima la ya'ni fima la yu'inu pada apa yang tidak dapat membantu dia ya khruju maka dia keluar <tuh> minan dunia dari dunia ala ghairul islam ya dalam keadaan tidak islam nauzubillah summa nauzubillah min zalik itu banyak ngomong jadi banyak ngomong kadang bisa terpleset nasallu allah wa salamata fid dunya wal akhirah Kita kami minta kepada Allah Taala akan selamat ya dan selamat di dunia dan akhirat. wa yang kelima jalbun naumi menarik tidur kalau banyak makan. Wadaniqan mikan itu lian naman akala kasiran karena bahwa orang yang makan banyak syariba kasiran dia akan banyak minum. Wa man syariba katsiran siapa yang banyak minum nama katsiran tidurnya banyak. Banyak tidurnya. Jadi orang kalau tidur mulu ya ada ketahuan itu banyak makannya. Wa <laughs> man nama katsiran adha khai kh 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 khairan kasiran siapa yang tidur banyak dia nien, maka dia menyanyiakan kebaikan yang banyak siapa yang tidur banyak menyanyiakan tidak kebaikan yang banyak ini ya, tidur mulu aturan zikir kagak aturan sholat sunat kagak aturan mutala'ah kagak gara-gara apa? tidur aturan dapat ilmu jadi kagak aturan dapat tanzilur rahmah enggak dapat ini kita kalau ngaji jangan tidur takut terrahmat turun ya yeah? mak ya yeah? apa takut terinzal itu <laughs> wa husnul ahwal ya minat tahaqquqi fi maqamatil inzal inzal inzalnya turun bagusnya hal-hal itu adalah timbulnya dari sebab tetapnya maqam inzal timbulnya dari tetapnya maqam inzal orang-orang pada dapat tuh inzalur rahmat Allah diturunkan oleh Allah ma'rifatun ilahiyatun kenapa berkat sungguhnya dia berkat konsentrasinya dia dikasih orang dapat malailatul qadar berkat apa karena sungguhnya itu walaupun semua ya Allah itu ya tapi Allah kan tidak la yukhliful mi'ad enggak mengingkari janji wallazina jahadu fina lanahdiyanahum sumbulana siapa yang sungguh-sungguh akan diberi Kamu ngaji pantang, masalah pegang, nggak ngantuk, nggak tidur terus. Tazkir pun begitu, ibadah begitu, ternikah situ dia. Inzal, Inzalur rahmat Allah diturunin. Kalau yang main-main, emang udah bisa main-main aja. Itu enggak enggak ntar rahmat turun. <laughs> serius ngajinya, serius sholatnya, serius zikirnya. Jangan tidur. <laughs> Mungkin juga main-main jangan. Karena ada yang begitu udah bisa ngajinya begini-begini kita ngaji walaupun udah bisa udah bulak balik tuh kitab ya ahli ilmu dia seperti belum pernah dengar tuh ahli ilmu mana udah bulak balik dia ngaji sama gurunya gurunya ngajar itu lagi tetap dia ngaji juga kenapa begitu ngalap berkah Padahal udah hatam itu udah bolak balik ngaji sama guru gurunya beliau juga ngaji. Tapi tetap semangat. Dan ngaji seperti orang yang belum pernah ngaji. Nah itu yang begitu tuh nanti dikasih oleh Allah keberkahan yang banyak. Ganti kitab, udah baca kitabnya, ngambek, nggak ngaji. <laughs> Yang itu-itu juga, ini nggak boleh, kayak seperti itu. Hmm. Nah, jadi, jangan sampai tidur ibadah kita, ya, apalagi ngaji kita lagi zikir kita rame-rame. Hmm. Lagi macam-macam ibadah, konsentrasi. hilang banyak kebaikan wajtamaa raiyu sabaina siddiqon ala anna kasratan naumi min kasrati shurbi wa fi kasratin naumi diyaul umri wa fata wafawatut tahajjudi wa baladatut tabai wa qasawatul qalbi nan berkumpul pendapat 70 orang-orang siddiq atas bahwa banyak tidur di itu daripada banyak minum dan pada banyak tidur itu menyanyiakan umur dan luput tahajud dan bodoh tobeat dan keras hati hmm, keras hatinya semua muanya tidur gara-gara tidur semua muanya wal umru anfasul jawahiri umur itu adalah permata yang sangat indah Ya, seindah-indah permata Wa warasumalil abdi dia itu umur adalah pokok harta seorang hamba modal harta Jadi umur ini modal kalau umur kagak ada ya kagak habis sudah Fihi, ya yudjaru padanya dapat ya diperdagangkan. Ya padanya bisa dibuat dagang. Iya e, kalau modal ada bisa nggak dagang? Bisa. Kalau modal kagak ada nggak bisa dagang. Wanau mau ton tidur mati lah mati. Bisa nggak jalan? Jangan jalan. Melekanya nggak bisa. Ya melek aja nggak bisa oh mati wabika minal umri dan dengan sebab banyak tidur kuranglah dari ia ya, daripada umurnya umurnya kurang gara-gara tidur wallahu alamin sawab sumakala wa arabta